PKS resmi usung Bobby Nasution maju Pilgub Sumut. DPP PKS resmi mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur di pemilihan gubernur Pilgub Sumatera Utara, Sumut 2024. Hal tersebut dikonfirmasi langsung juru bicara PKS Ahmad Mabruri. PKS menyerahkan surat keputusan SK tersebut ke Bobby pada Jumat, 2/8 petang tadi. Ya benar, pemberian SK tadi sore sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat di kantor DPP PKS, kata Mabruri kepada knindonesia.com, Jumat. Mabruri menjelaskan sudah ada beberapa kesepahaman antara PKS dan Bobby dalam membangun Sumut ke depan. Namun ia tak merinci kesepahaman apa saja yang sudah disepakati keduanya. Wasekjen PKS Zainuddin Paru turut mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan Presiden PKS Ahmad Syaihu langsung menyerahkan SK ke Bobby untuk maju di Pilgub Sumut. Diserahkan langsung oleh Presiden PKS, Bapak Ahmad Syaihu. Didampingi Ketua DPW Sumut, Pak Usman Jafar dan Sekretaris Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara, Pak Irfan Aulia, kata Zainuddin. Dengan dukungan PKS, maka Bobby yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu telah mengantongi dukungan 8 partai politik. Sebelumnya parpol lain yang mendukung Bobby yakni Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, PKB dan Demokrat.